Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali ke channel YouTube Reja Singkawang. Nah, seperti biasa teman-teman, kali ini kita akan travel vlog, jalan-jalan wisata kota Singkawang. Tapi kita kali ini akan jalan-jalan wisata budaya adat Melayu dalam pernikahan. Nah, kebetulan hari ini sepupu saya, Rizky dan Vivi, melangsungkan pernikahan mereka di daerah Sungai Rasau, tepatnya di Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Kebetulan saya diundang, atau bahasa Melayunya diseru, di samping itu juga saya bermain musik, menghibur para undangan, termasuk keluarga dan lain-lain. Nah, kesempatan ini saya akan mengeplok tentang adat budaya Melayu dalam pernikahan. Tapi yang akan saya tampilkan ini adalah jikir najab atau serakalan bahasa Melayunya. Dan arak-arakan, tapi tidak semua arak-arakan, karena begitu saya datang, arak-arakannya sudah berlangsung. Yang diiringi oleh drum band dari siswa-siswi pelajar yang ada di sekitaran Kelurahan Sungai Rasau. Nah, nanti di video ini akan saya tutup dengan konser Fania dan Mbak Risa. Nah, Mbak Risa ini adalah salah satu penyanyi legendaris paling top di Kota Singkawang. Dan si Fania ini adalah muanya paling top juga di daerah Singkawang, Bengkayang, Sambas, bahkan Kalimantan Barat ya. Nanti akan saya tampilkan mereka dalam bernyanyi. Di samping itu juga saya akan menunjukkan tradisi kesenian zikir nazam atau serakalan yang disisipkan dengan kesenian bela diri silat adat budaya Melayu. Yuk, seperti apa acaranya? Simak terus videonya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa yang belum subscribe, segeralah subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube Reja Singkawang, yang selalu hadir, yang selalu nonton, yang sudah subscribe, yang sudah share, like, ataupun komen. Reja doakan yang terbaik, semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu, dan selalu diberikan limpahan rahmat dan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan apapun. Oke, yuk kita tontonin terus videonya seperti apa tradisi adat budaya Melayu dalam resepsi pernikahan yang berlangsung di desa di Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, di kediaman paman saya, Pak Is, atau nama lengkapnya Pak Ishar, dan Ibu Jubaidah, yaitu si Rizky Wahyudi dan Vivi Lensa. Oke, yuk, seperti apa acaranya? Tentunya pasti menarik. Yuk. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.